Beberapa kota paling berdosa di dunia ini perlu diketahui di mana saja. Paling berdosa di sini mengacu pada kehidupannya yang paling bebas. Walaupun 6 kota ini memiliki julukan yang mengarah ke hal-hal negatif, akan tetapi kota-kota itu tampaknya laris manis dijadikan destinasi wisata yang memukau. Perlu dipahami juga, setiap kota di dunia memiliki ikon dan ciri khas masing-masing yang membedakan antara satu dan yang lainnya, sehingga menjadi suatu tempat yang unik. Nah, berikut adalah kota paling berdosa di dunia yang dikutip dari berbagai sumber. Amsterdam, Belanda. Amsterdam memiliki kafe marijuana atau ganja. Marijuana, ekstasi, dan kokain di kota ini adalah salah satu hal yang sah menurut undang-undang setempat. Seks sesama jenis merupakan hal yang lumrah dan legal. Sehingga pernikahan sesama jenis di negara ini dapat diakui secara hukum. Macau, China. Macau adalah salah satu kota paling berdosa di dunia dan mendapatkan julukan Las Vegasnya Asia. Macau juga menjadi pusat kasino di dunia, sehingga banyak diburu para wisatawan. Di tempat ini, pengunjung akan menemukan berbagai festival unik dan pesta minuman beralkohol yang menjadi budaya di kota ini. Aktivitas perjudian sampai prostitusi sangat marak di kota ini. Bahkan, memiliki pusat kasino terbesar yang ada di dunia. Manama, Bahrain. Bahrain adalah salah satu negara tetangga Arab Saudi. Walaupun bertetangga dengan Arab Saudi, tapi ada hal kontras antara kedua negara tersebut. Contohnya, dalam aturan negara, jika di Arab Saudi melarang pesta yang berlebihan, lain halnya dengan Bahrain. Karena semua itu bisa diatur di negara tersebut. Pesta meriah, mabuk, dan seks bebas adalah sesuatu yang legal di negara ini. Meskipun kota ini adalah salah satu kota dengan penduduk muslim terbesar di wilayah Timur Tengah, akan tetapi kota ini mulai tahun 2001 sudah bersifat liberal dan menerima budaya barat dengan lapang dada. Pattaya, Thailand. Pattaya menjadi salah satu surga seks ternyaman di dunia. Hal ini sangat wajar. Pertunjukan seks dan kabaret transseksual adalah pemancing turis yang legal di kota tersebut. Bila kamu ingin menikmati wanita pekerja seks komersial, tidak harus menunggu malam, karena mereka sudah siap selama 24 jam. Rio de Janeiro, Brazil. Brazil, dengan stadion megahnya, memang dikenal sebagai salah satu negeri dengan gaya sepak bola samba dan rumah untuk para wanita cantik. Ketika mengunjungi pantai Rio, kaum laki-laki akan menemukan surga dunia. Tentunya, karena di pantai ini banyak wanita cantik yang lalu-lalang nyaris tanpa busana. Suasana pesta akan lebih gila usai matahari terbenam. Lantaran banyak kegiatan berdosa di sini, maka dari itu, kota ini dijuluki sebagai kota paling berdosa di dunia. Berlin, Jerman. Kota paling berdosa berikutnya adalah Berlin, Jerman, karena sudah melegalkan prostitusi secara terang-terangan. Pemerintah pun sudah bersikap terbuka dengan adanya seks bebas, pertunjukan kabaret, atau striptease. Bahkan, untuk mendukung praktik ini, tahun 1900-an, berdiri salah satu institut pertama di dunia yang khusus untuk mempelajari bidang seksual. Bila kamu adalah salah seorang yang boros atau tidak bisa menjaga uang, maka dipastikan uang tersebut akan habis di klub-klub malam yang terdapat di Berlin. Kota ini pada akhirnya dijuluki sebagai kota paling bebas fetis di dunia. Nah, itulah 6 kota paling berdosa di dunia. Salah satunya dekat Indonesia.